Dia pencen ini seperti kita tahu itu peruntukan perlembagaan. Jadi apa-apa tindakan, ada juga war-war kononnya kerajaan perpaduan ini akan menimbangkan untuk menghapuskan pencen atau mengurangkan. Itu semua saya fikir tidak musabah. Karena isu ini isu yang menyentuh soal perlembagaan. Dia harus diteliti dan dirojok pada semua pihak. Kita kata dalam tahun pertama, jadi kita naik secara berperingkat. Saya mewakili pandangan, ini secara pribadi saya sebagai anggota, maknanya mesti ada tahap peningkatan. Dan ada rasional ekonominya. Kalau kita lihat umpamanya kohort pertumbuhan ekonomi kita 15 tahun yang lalu, ya, produktiviti meningkat, gaji mendatar. Jadi ada angka-angka nanti kalau boleh kita edarkan. Maknanya untuk hujah yang cukup kuat menunjukkan. Dan ini saya semasa ketua pemangkang saya bagi ucapan yang sama. Bagi contoh Korea, Thailand, di mana peningkatan gaji itu lebih tinggi daripada peningkatan gaji di atau upah di Malaysia. Soalnya sekarang kita dalam keadaan ekonomi yang sangat mencabar. Jadi ada keutamaan bagi Menteri Kewangan dan Kerajaan untuk beri tumpuan besar bagi menjana pertumbuhan. Tetapi saya ingat tahun demi tahun harus ada peningkatan. Kalau naik 1,500 pun di kota atau di bandar memang tak cukup. Dia tidak jadi senang dengan 1,500. Ya. Dan semua kita tahu. 1,800 dah orang terima sebagai miskin. Dan sekarang ada cadangan dinaikkan sampai 2,000 atau 2,500. Jadi 1,500 itu sangat minimal. Jadi ada beberapa rangka yang sedang dibuat. Saya setuju, cuma ya saya dah sampaikan pendapat saya juga, tapi dia naik bertahan. Mudah-mudahan doa supaya keadaan lebih baik masa depan. Kabinet meluluskan dasar baru pengambilan secara tetap tetapi tidak berpencen. Mereka akan mencarum kepada KWSP dan kerajaan akan memberikan sumbangan sebagaimana yang lazim dilakukan pada kakitangan swasta dan mana-mana yang layak untuk diberikan sumbangan pakai SO, mereka juga akan layak begitu. Yang saya lakukan setakat ini bekas yang biasanya ya, bekas-bekas menteri yang baru ini yang dapat kemudahan-kemudahan biasa dan kereta, semua saya batalkan. Tekad itu boleh, lebih baik dari segi peraturan, pentadbiran dan tidak melibatkan perlembagaan.